18 mahasiswa asal Bandung dan Jakarta ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Barat dari sejumlah tempat Bandung. Mereka ditangkap karena membobol kartu kredit dan rekening nasabah bank. Modus yang digunakan adalah berjualan online. Mereka meretas kartu kredit dan rekening bank setelah mendapat data pribadi dan kartu kredit korban. Hasil pembobolan digunakan para tersangka untuk berlibur dan berbelanja. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan menunggu laporan korban lainnya. Kita awalnya ada informasi bahwa ada yang bermalam di salah satu hotel. Ini pembayarannya menggunakan salah satu kredit card. Ternyata setelah kita telusuri, ternyata kredit card yang dia gunakan ini adalah kredit card hasil peretasan. Ya. Nah ini modusnya, ini mereka menggunakan website palsu.